Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channelnya aku Atun Wong Jawa ya teman-teman ya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Ini hari Minggu, hari weekend, waktunya libur, waktunya masakin buat keluarga, tidak masak buat majikan ya teman-teman ya. Dan hari ini aku mau masakin buat suami yang lagi nguli, mau masakin. Masak apa? Tumis tauge sama tahu, kita campurin sama ini irisan iwak manyung. Ini yang udah dipanggang ya teman-teman. Di sini emang tempatnya jualan ikan, ikan manyung, iwak larak, terusan iwak pari. Terus ini iwak manyung yang udah diiris-iris baru dipanggang teman-teman. Dan ini mau tak masak kecap. Nah, suami kemarin minta masakin ikan dikecapin teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen lihat cara aku masak ya, ikutin terus videonya ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe-nya agar aku semakin bersemangat bikin videonya. Dan untuk kakak Mariska yang kemarin komen di video aku yang lagi unboxing, katanya bajunya dipakai gitu ya, ini aku udah pakai kakak. Dan nih bentuknya bentuknya ada tulisan ngopi. Ayo yang belum ngopi bareng sama aku, jangan lupa ngopi bareng ya, datengin channel aku, insya Allah amanah, yang penting sabar. Oke, sekarang aku udah memperlihatkan baju yang udah aku pakai ya teman-teman. Sekarang aku mau masak dulu ya. Sekarang udah jam berapa ini? Udah jam 10 teman-teman. Nanti bar duhur, suami kan udah pulang, pulang dari nguli ya. Suami aku nguli teman-teman, tukang ya, kerja apa aja yang penting halal ya teman-teman ya. Oke, yuk kita mulai eksekusi masak lagi ya teman-teman ya. Saya iris-iris ini ya teman-teman ya, bawang merah, bawang putih. Kalau tak nyayur tauge kan mung apa, cuma bawang merah, bawang putih, cabe tok ya teman-teman ya. Nanti kita tumis-tumis. Terus sayur taugenya nanti dikasihin apa itu, daun polong teman-teman, kembang apa sih itu, inilah ya tuh tauge-nya dia. Terus ini daun polongnya segini 1000 teman-teman, banyak ya. Apalagi ini sekarang cabe itu lagi murah teman-teman, 1 kilo 6000 atau berapa cabe, kasihan banget pak petaninya itu. Tempat aku di tempat kerjaan teman-teman, ada yang di sawah ya kan, lewatin sawah, cabenya sampai dibiarin teman-teman, sampai yang metikin tuh orang pada lewat, daripada kering kan ya di itu, mungkin jadi dipetikin sama orang, nggak dipanen teman-teman. Emang sekarang malah harga itu lagi pada turun. Dan sekarang kita mulai oseng-oseng dulu ya teman-teman ya. Nah, ini bawang merah sama bawang putih aku oseng-oseng dulu. Ini aku masak sayur taugenya dulu ya teman-teman ya, nanti yang kedua baru masak ikannya. Nah, ini setelah ini baru tahunya kita masukin teman-teman. Setelah bawang merah sama bawang putihnya udah harum, kita oseng-oseng lagi. Dan nanti aku kasih air sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini, baru kita bumbuin dulu seperti garam, masako, sama gula gitu ya teman-teman ya. Dan ini setelah bumbunya sudah semua aku kasih, baru aku masukin ini tauge sama daun polongnya ya teman-teman ya. Cuma sebentar aja, kita orak-arik sebentar, baru kita matikan kompornya kayak gitu ya teman-teman ya.
Salahnya kan apa ya, tauge itu kan mudah layu ya teman-teman ya. Dan nanti baru kita pindahkan ke mangkok seperti ini ya teman-teman. Nah mantap kan, mudah dan simple resepnya. Lanjut masak yang kedua teman-teman, masakin iwak manyung ya, yang aku kecapin nih bumbu-bumbunya. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi ya teman-teman, bumbunya nanti aku tulis di situ. Nah ini kita oseng-oseng semua bumbunya ya teman-teman ya. Dan ini setelah bumbunya layu, aku siram air secukupnya ya teman-teman ya. Baru aku kasih bumbu seperti masako, terus gula, terus aku pakai kecap sedap teman-teman. Dan setelah itu baru aku masukin ikannya ya teman-teman, nih irisan iwak manyungnya. Lalu aku aduk-aduk sebentar ya teman-teman ya, terus aku diamkan beberapa menit, kira-kira 10 menit lah ya. Nah ini sudah matang teman-teman, baru aku matikan kompornya. Setelah itu kita pindahkan ke tempat ya teman-teman. Nah ini teman-teman, lalu aku tambahkan pakai ini daun polong ya teman-teman, menurut selera aja, tapi aku lebih suka dikasih ini teman-teman. Lanjut mau ini teman-teman, bikin kacang hijau. Semua aku rendam dulu teman-teman, buat nanti kalau sore kan bisa buat cemilannya, buat makan. Soalnya di sini kalau sore itu anginnya kencang banget teman-teman. Oke, kita mau makan dulu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum makan bisa makan bareng sama aku ya. Ha ha ha.
kasihan.